Takraw startup terlihat seperti sedang mabuk. Hai, dan selamat datang di Pokemon Drawing Challenge. Dimana aku akan menggambar Pokemon secara random dari Pokemon Random Generator.org. Aku melakukan ini karena aku bosan dan aku tidak tahu harus ngapain. Jadi ini aku rasa semacam vlog karena ya semoga aja ini semacam vlog, aku tidak tahu. Dan sebelumnya akan aku bilang kalau aku tidak bisa gambar sama sekali. Dan itu bukan bermaksud merendah, tapi aku memang tidak bisa menggambar sama sekali. Aku akan menggambar dengan paint. Yeah. Dan dengan untuk lebih menyulitkan, aku tidak akan memakai mouse, jadi aku akan memakai pad di laptop. Yeah. Nah, kita lihat. Pokemon pertama yang kita gambar adalah Raticate. Oh, klasik Raticate. Ya, ini adalah Raticate. Kita akan menggambar Raticate. Oke, okay. Dia adalah tikus. Oh, aku tidak tahu betapa susah gambar tikus. Mari kita coba saja. Hidungnya seperti itu babi. Yeah, berasa itu. Yeah, hidungnya seperti itu babi. Dan terakhir adalah mulutnya seperti mulut kelinci, walaupun dia tikus, mungkin tikus juga mulutnya seperti ini, aku tidak tahu. Oke, okay. Aku lupa ekornya. Lubang telinga. Lihat matanya mas sampai masuk ke telinga. Kita akan mewarnai ini sekarang. Yeah. Cukup bagus menurutku. Oh, kalau ada Raticate pasti ada Youngster Joey. Mari kita gambar Youngster Joey. Youngster Joey, Youngster Joey. Dia di belakang sedang menyuruh Raticate bertarung. Badannya berotot, yeah. Youngster Joey berotot badannya. Sip. Dan kita beri warna dia background. Lalu kita jangan lupa Youngster Joey pasti akan selalu bilang rata my ratata. Oh shit, gak ada warna. My ratata is top percentage ratata. Walaupun itu Raticate. Yep. Dan inilah adalah Raticate, Pokemon pertama selesai dan akan kuberi tanda tanganku. Ini adalah seni. Slowbro, banyak Pokemon Gen 1 sekarang yang keluar. Oke, okay, Slowbro. Oke, mari kita mulai. Lalu kakinya. Dan kakinya lagi sebelah sini. Terus saya kita tidak akan melupakan ekornya yang dimakan Shellder. Okay, Shellder agak susah gambar. Ini bukan Shellder, btw. Ini hanya kerang. Aku tidak tahu itu siapa. Itulah Slow King, dia berada di laut tentu saja menikmati ocean. Dia berada di laut menikmati harinya dengan damai seperti biasa.
Ini adalah laut. Dan di sini ada mata ada sunset. Di sini adalah pasir tentu saja. Dan kalau pasir pasti ada istana pasir ya kan? Jadi kita akan membuat istana pasir. Yap, ini istana, bukan dildo. Oke, okay? Akan kutamakan bendera supaya kalian mengerti. Oke, okay. Kalian saatnya kita mewarnainya. Yeay. Bagus menurutku. Dan mari kita mewarnai pasir. Apa warna pasir? Ada sedikit air laut masuk, oke. Dan warna untuk matahari terbenam. Yeay. Dan kita tambahkan sedikit untuk matahari terbenam. Sedikit. Yap. Dan terakhir tentu saja. Slow bro jadi. Ini namanya semi. Oke, okay. Dan mari kita menuju Pokemon terakhir. Sejauh ini terlihat bagus, sejauh ini terlihat bagus. Oh, Staraptor, akhirnya Pokemon yang bukan Gen 1. Pokemon Gen 4, Normal Flying, dengan jambul yang sangat-sangat-sangat mengerikan itu. Kalau Staraptor terlihat seperti sedang mabuk. Yeay. Yeah. Staraptor sedang mabuk. Oke. Okay. Ini tanda kalau dia sedang mabuk. Dan mari kita warnai dia sekarang. Oh, aku lupa jambulnya ada sedikit. Set 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 untuk warna merah. Holy shit, lihat warnanya banyak banget. Oh my god. Dan tentu saja karena dia di awan, di langit, aku akan menggambar awan. Dan terakhir adalah tanda tangan. Dan inilah Staraptor. Cukup keren menurutku. Cukup keren. Yeay. Kita recap dari awal. Ada Raticate dengan Joey di situ. Dengan dia bilang Meratata is top percentage Ratata. Sangat realistis, sangat keren. Sangat berseni. Kita punya Slowbro yang sedang menikmati hidup damainya di laut. Dan matahari terbenam di sebelah sini, di sebelah tanda tanganku, oke. Okay. Kau melihatnya, oke. Okay. Dan dia sedang main istana pasir. Dan terakhir tentu saja adalah Staraptor. Yang sangat-sangat fabulous tapi sedang mabuk dan dia sedang jalan pulang. Dan dia takut dimarahi istrinya. Itu adalah semuanya adalah seni. Tepuk tangan untuk aku sendiri, yeay. Sorry soal video ini karena aku hanya sedang bosan dan aku harus ngapain. Jika kalian suka, tinggalkan like, komentar, dan subscribe ke Pika Squad agar mereka terus berkembang. Dan jangan lupa untuk saksikan video play to yang ada di dalam channel ini. Oke, mungkin ada Pokemon suatu saat. Jika kalian, dan ya, aku ngomong kalau cepat, aku harus ngomong apa lagi. Semoga kalian menangkan semuanya, dan bye.